Kabar bahagia datang dari pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Keduanya baru saja menyambut kelahiran anak pertama mereka yang lahir pada hari ini, Selasa 15 Oktober 2024. Kelahiran anak pertama Kaesang dan Erina hari ini menjadi kebahagiaan bagi keluarga Jokowi. Namun, diketahui Presiden Joko Widodo belum bisa menjenguk cucu keenamnya sekaligus anak pertama dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Bayi berjenis kelamin perempuan ini lahir dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm. Tak hanya itu, Kaesang juga langsung mengumumkan nama anak pertamanya yakni Bebingah Sang Tan Sahayu. Lebih lanjut, Kaesang mengungkapkan makna dari nama tersebut. Kaesang mengungkap arti Bebingah adalah bahagia, sementara Sang Tan Sahayu adalah sosok yang selalu cantik dengan paras yang baik. Kaesang pun mengaku tak turut andil dalam penamaan putrinya. Ia mengatakan nama itu sepenuhnya pilihan sang istri. Di samping itu, Kaesang menyebut Jokowi bakal menjenguk cucunya pada Selasa 15 Oktober 2024 malam. Sejauh ini, Kaesang mengatakan sang kakak dan istrinya, Gibran Raka Buming Raka dan Selvi Ananda sudah menjenguk anak pertamanya tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.